Oke, perisai. Wah, cakep. Buat ngilangin apinya ya. Oke, jaga jarak, jaga jarak. Aduh. Langsung KO musuhnya. Oke, ada efek frostbite. Nah, itu cuy. Sakit. Balik lagi di game One Piece Bondiras. Iya, kali gua akan review karakter yang masih menjadi perdebatan ya. Karakter ini tuh beneran meta nggak sih? Kok meta? Beneran bisa counter Snake nggak sih? Oke, kali ini gua bakal review si Yamato Hybrid ya. Secara teori ya, ini tuh nggak bisa buat nge-counter Snake ya. Soalnya Yamato Hybrid itu ngadelin Frostbite ya. Frostbite itu status efek yang akan ngasih damage berdasarkan persen HP musuh ya. Masalahnya Snake tuh imun ya. Jadi kalau pendapat gua sih, lu bisa nge-counter Snake kalau Snake-nya di luar bendera. Nah, ketika Snake-nya jalan di luar bendera, lu bisa tuh nge-kill Snake ya. Tapi ya lu harus cari kesempatan ya. Tapi emang gua akuin skillnya tuh cukup sakit cuy si Yamato Hybrid ini ya. Soalnya skill 2 nya ini lu bisa kena 2 kali ya. Lihat damage-nya ada 2 ya. Ini sakit banget cuy. Kalau bisa kena 2-duanya. Kemudian skill 1 juga lumayan ya. Cuma masalahnya kalau nggak ada frostbite tetap kurang damage-nya. Oke, yaudah langsung aja kita coba, nggak usah berlama-lama ya. Full attack ya. Gua pakai full attack dan kasih anti batu ya. Tetap buat lawan Snake harus pakai anti batu sih. Ya, langsung. Full attack, medal Kaido, kemudian untuk support ya seperti biasa sih. Attacker SHP Zoan New World. Let's go. Match pertama. Oke, match pertama dapat nanti Rogue Town ya, ada Snake, ada Luffy, ada Prospero ya. Seru cuy, kalau imun tuh Yamato Hybrid tuh gak guna ya, soalnya ada frostbite-nya gak kepake. Makanya ini kita kasih medal full attack ya, jadi biar ada damage lah. Kalau musuhnya imun ya biar ada damage sih dari attack-nya atau dari start attack-nya. Kayak let's go, ada Aizawa ya kan, ada Aizawa. Dan ya pendapat gue tuh si Yamato Hybrid ini tugasnya tuh ngilangin apinya doang ya, karena cepet sih ngilangin apinya Snake, cepet banget Yamato Hybrid. Nanti sisanya tinggal digebukin temen lu ya, entah real apa si Roger atau siapa gitu ya. Oke, aman, bendera 3. Wah, ditus kurang ajar. Wah, gila, perisainya awet ya, perisainya ya, padahal full attack padahal. Kalau dibikin HP dia mantap nih kayaknya. Oke, kita mencoba. Duh, lihat, damage-nya gak berasa guys. Damage-nya gak berasa ya. Ini. Makanya agak aneh kalau emang ini counternya. Pecah perisai. Sabar. Nah tapi lihat cuy, langsung hilang api-api di punggung, langsung hilang ya. Makanya agak bingung. Nah kalau lu bisa ngasih frostbite lumayan damage-nya. Oke, perisai. Cakep. Lumayan damage-nya. Ya, kabur. Oke, nice, timpus, aman. Oke, perfect dose. Nah, buat ngilangin apinya guys, enak banget cuy buat ngilangin apinya ya. Oke, jaga jarak. Aduh. Langsung KO musuhnya. Oke, ada efek frostbite. Nah, itu cuy, sakit kalau kena frostbite. Yang jadi masalah, langsung mati tuh, kenapa sih kurgan ya. Yang jadi masalah tuh Snake gak bisa kena frostbite ya. Sebenarnya kalau Snake bisa kena frostbite, ini counternya ya, sakit banget sih frostbite-nya. Dan ya resiko pakai anti batu ya kerupuk banget sih. Resiko pakai anti batu terlalu kerupuk HP-nya ya. Oke, langsung kita sembur ya, jatuh. Sabar. Masih untung pakai sajen. Oke, isi perisai. Wah,
buat ngilangin ini sih, buat ngilangin api enak banget. Dar, aduh gak kena. Buat ngilangin api-api di punggung enak banget. Esnet ini, Yamato itu. Nah kena lu. Gila, untung sekarat ya. Oke, aman. Jadi kalau api di punggung hilang ya, otomatis tim lu skillnya masuk semua ya, itu sih perbedaannya. Ya, nggak mati. Nah, prospek sih. Tapi ya harus di luar bendera ya. Tapi esnya harus di luar bendera. Kalau dalam bendera nggak ada temen. Iya sih. Bagus, tapi ya lu harus lihat kesempatan ya. Kalau esnya lagi di luar bendera, gas ya. Tapi kalau enggak di luar bendera atau di dalam bendera ya, pendapat gua tugas Yamato Hybrid tuh ngilangin api di punggung ya. Jadi nanti damage skill 2 Roger, damage-nya Luffy, Bajigurgan itu biar bisa masuk ya. Soalnya kadang tuh yang susah tuh ngilangin apinya kalau mau nyekil ya, yang skill-skill sakit gitu ya. Dan tugasnya Yamato Hybrid cuy. Tugasnya Yamato Hybrid buat ngilangin perisai itu atau ngilangin api di punggungnya ya. Oke guys, kita lanjut next match. Let's go. Oke, dapat map Sandora, ada Roger, ada Snake, ada Luffy juga ya. Ya, kalau pendapat gua lebih enak ngambil Roger ya. Iya sih, Roger enggak imun soalnya ya. Ini karena banyak Roger, gua rasa gua bakal ngincer Roger aja cuy. Tapi kalau emang butuh bantuan buat lawan Snake ya gua bantu. Karena emang gak ada damage cuy ya. Tapi kalau lu lihat kesempatan ya, lu lihat kesempatan Snake-nya jalan-jalan keluar bendera, gas samperin cuy. Itu kesempatan kalian buat nge-kill soalnya. Kayak langsung ini buat cover gak bisa kayaknya nih. Ya tim gua FK 1 woy, cepet woy. Masa dia nunggu terbang ya. Oke, kita langsung ke tengah. Bus ya, kurang damage-nya ya, gak ada damage. Tapi langsung hilang ya, api di punggungnya Snake langsung hilang. Oke. Wah, ya standar ya, damage-nya 5000-an sih. Damage skill ke Snake standar ya emang 5000-an ya, gak sampai 5 digit pokoknya. Oke, gua dikejar Sanji, kurang ajar. Sakit. Aman, ada perisai. Dar. Nah, itu baru sih 15.000. Oke, jalan-jalan cari makanan, enggak ada makanan. Ini juga enggak ada makanan. Ayo gebukin. Sabar bang, gua cari makanan sih, gak ada makanannya. Oke, keisi perisai, mantap. Mundur. Kabur. Pancing aja sih, pancing aja biar biar nyentuh bendera. Kena frostbite-nya, dar. Frostbite cuy, sakit banget. Oke, aman, ada perisai. Oke, nice, ada Roger. Masuk nih prospeknya. Ajar. Masih ada perisai. Ya, skill 2 nya cepet sih. Cooldown skill 2 cepet kalau musuhnya kena frostbite. Makanya lu gak perlu medal yang skill 2 tuh gak perlu sih. Pokoknya musuhnya kena frostbite udah lebih dari cukup gitu ya. Oke, persiapan. Ngisi perisai. Pas jatuh musuhnya. Nah, kena lu semburan. Sakit banget. Ajar. Oke, perfect dot lu. Lihat, langsung hilang guys, apinya guys. Itu yang menyebalkan. Tapi ya, biasanya yang ngasih damage temen lu. Lu tetep gak ada damage. Soalnya, frostbite-nya gak masuk soalnya. Waduh, kecabut dong. Ajar bang. Oke, ilangi perisainya. Dar, hilang kau, nice. Wah, knockback. Tuh, kasih knockback. Aman. Untung bendera satunya
kecabut ya. Ayo cuy. Ya dan ini buat buat tambahan ya. Gak perlu medal cooldown skill 2 yang maksa-maksa kayak Lin atau medalnya siapa? Medalnya kapal ya, medalnya kapal yang ketika lu gebuk 30% chance cooldown skill 2 itu gak perlu ya. Sebenarnya kalau lu cari cooldown skill 2 Snake ya, lu tinggal gebukin musuh yang kena frostbite. Itu udah lebih dari cukup ya. Daripada lu ngorbanin tank, ngorbanin apapun ya. Mending lu cari musuh yang bisa kena frostbite ya kan, lu gebukin. Itu otomatis cooldown skill 2-nya cepat ya. Itu sih. Itu salah satu saran ya. Sering banget tuh soalnya orang pakai medal apa kapal SHP atau mungkin kapal apa medal Lim yang chance cooldown skill 2 itu ya, padahal tag-nya enggak ada sama sekali ya. Itu berapa gua rugi banget cuy. Oke, kita lanjut next match guys. Kita lanjut next match. Let's go. Oke, dapat map di Marineford ada Roger, kemudian ada siapa lagi tuh? Banyak pokoknya. Kayaknya nih Ace-nya enggak ada nih kayaknya, tapi ya enggak apa-apa lah ya. Yang jelas tuh ini cuy ya. Pendapat gua ya, pendapat gua tuh buat counter Ace-nya enggak, tapi ngilangin apinya itu berguna banget. Ngilangin apinya berguna banget cuy. Buat baji kurgan, buat skill 2-nya siapa? Skill 2-nya Roger ya. Terus cuy, kadang tuh yang susah tuh ngilangin apinya ya. Tapi dengan Yamato Hybrid lu ngilangin apinya gampang banget. Dan ini gua pakai anti ini ya, anti batu ya. Jadi enggak terlalu tebel. Cuma tetap worth it ya, tetap worth it. Soalnya daripada lu kena batu sih, daripada lu jadi batu. Oke, aman. Masih aman yuk, gebukin yuk. Nah, kena lu frostbite. Ya, di-shoot. Oke, gua juga nge-shoot. Aman, perfect shoot. Kena lu. Ayo, hajar. Oke, gak apa-apa, cashback, gak masalah. Ya, batu hybrid ada cashback. Kena lu, sakit banget sih. Sebenarnya kalau gak ada imun ya pakai HP dev lebih serem ya. Kalau musuhnya gak ada imun, sayangnya sekarang rata-rata punya imun ya. Jadi ya mending pakai attack aja sih. Padahal kalau HP dev mantep banget berisanya. Oke, skill 2. Wah, gak pas tadi. Aduh, lupa gak ada perisainya. Eh, gak masalah. Ya, sepertinya ya agak masalah sepertinya ya. Tetep aja cuy, ketemu Roger serem banget ya, ketemu Roger ya. Kalau gak ada perisai ketemu Roger serem banget. Tapi gak terlalu masalah sih sebenarnya. Si siapa Yamato Heber juga bisa kok ngekontrol Roger. Yang penting ada perisainya. Ini tuh minusnya tuh dia gak full HP ya. Oke, hajar. Gak perlu kasih frostbite jadi batu soalnya. Blar. Sebenarnya kalau full HP attack atau mungkin HP dev malah pembantaian Roger ya. Tapi karena sekarang banyak Ace-net ya anti batu. Oke, terus kasih terus frostbite-nya. Biar cepat cooldown skill-nya. Nah, nice. Gua lihat double kill, bos. Lebih ke counter Roger ini ya. Ah, triple kill rata. Eh bang, jaga bang. Oke, gua bisa isi skill 2. Nah, si perisai itu. Kabur. Buat ngisi perisai doang ya. Oke, yuk, kasih frostbite yuk. Ini gua rasa kalau kasih HP dia lebih sakti sih. Cuma sayang kalau musuhnya imun tuh gak guna ya. Kalau musuhnya imun tuh gak guna frostbite-nya. Jadi ya dikasih attack supaya kalau ketemu imun ya, tetap ada damage. Kalau pas ketemu yang imun-imun tetap ada damage ya. Ya ini pas gak ketemu Ace-nya tapi bisa kalian lihat ya. Lebih menggila kalau gak ketemu Ace-nya ya. Apalagi ketemu Roger ya. Roger kan bisa kena frostbite. Jadi emang apa namanya?
buat ketemu apa selama gak ketemu yang imun-imun ini masih OP cuy. Dulu kan dia susah gara-gara si siapa si Sense ya. Sense cukup banyak ya. Sekarang udah menghilang cuy. Sense sudah menghilang dari peredaran ya. Sense, Luffy ya. Itu susah banget sih Yamato Hybrid. Sekarang udah berkurang ya kan diganti Snake. Jadi ya, ya lumayan lah ya. Kalau Snake bisa diakalin nunggu dia jalan keluar bendera langsung lu samperin ya. Kita lanjut next match guys. Kita lanjut next match. Let's go. Oke, dapat map di Sandora ya. Kemudian musuhnya ada Snake, ada Sense, enggak ada cuma ada Roger maksudnya ya. Ada ini suruh Pak bisa nih. Tapi jujur, ini HP Dev gua lebih suka sih sebetulnya HP Dev. Kenapa harus ada imun ya? Kenapa harus ada imun sih? Padahal HP Dev lebih OP padahal. Semoga nanti imun kedepannya ya kayak yang versi baru ya. Imun cuma pas gak gerak doang ya. Tapi kalau kena recover block, kena capture block, kena yang lain ya, bukan CC ya. Yang non CC itu dia tetap masuk damage-nya ya. Semoga sih kedepannya imun-imun kayak gitu sih ya. Jadi biar-biar kepake, car-car yang ngandelin efek kayak gini biar kepake. Oke lanjut. Biar ini kalau full HP bisa 10k mungkin atau 9000. Yoyo kasih prospect yuk. Kasih prospect. Oke aman. Gak perlu pakai skill 2 ya. Buat isi ulang. Dar prospect. Hilang kau. Wesh cakep. Oke ada Uta. Sini lu Uta. Simpen aja cuy. Skill 2 simpen aja. Satu lagi nanggung. Oke sih. Ya di sampah gak apa-apa guys. Oke nunggu nunggu Roger nih kayaknya nih. Mana sih Rogernya lewat mana Roger? Nah itu. Wah. Wah anjir aja tembok dong. Oke aman perfect dodge. Ayo lu sini lu. Ayo lu sini lu. Ya tetap mencabut. Gak punya kedokter. Oke aman ada perisai. Lihat lo, lihat kultunya cepet ya. Yang penting tuh lu gebukin musuh pas kena frostbite. Udah cukup sih buat cooldown skill 2. Oke lagi tim boost ajar. Ya kabur dia. Dar kena frostbite. Tapi gua kena stun. Iya sih, nggak ada perisainya masalahnya. Oke, gua nggak jadi cabut bendera ya. Mending ngedev aja, kelamaan sih. Ngedev bendera kelamaan. Masuk. Ada. Gila, terpancing guys. Terpancing, wah. Dicabut dong benderanya. Ayo bang, cepet bang. Ada iya sih. Harusnya gua nggak langsung turun ya harusnya ya. Harusnya nggak langsung turun. Kena lu. Oke sembur. Oke aman ada perisai. Tapi tetap gak ada damage cuy. Tetap gak ada damage ke snake nya. Cuma tugasnya ngilangin api ya. Ngilangin api di punggung. Aduh. Ya 6000 doang. Ya kebal. Oke sih bagus, yuk cabut bang. Alah dateng. Oh belum, yang mati temen gua kocak. Yang mati ternyata temen gua dong. Gua kira musuhnya yang mati ya. Gila ternyata temen gua yang mati. Iya sih. Ya jadi ya seperti itu ya. Kondisi ketika Yamato Hybrid itu ngelawan Snake. Pendapat gua sih dibilang counter enggak ya. Soalnya damage-nya tetap gak masuk sih. Dikasih full attack pun ya tetap damage-nya paling 6000-an ya. Ketika nyekil basic attack ya lebih gak berasa. Cuma ngilangin api di punggung itu cepet banget ya. Itu lumayan buat bantu tim kalian ya. Tim kalian soalnya agak lama ngilangin apinya itu ya. Jadi kayak
si siapa Roger atau mungkin Luffy ya, ketika mau skill lu ilangin apinya itu bakal OP banget sih. Oke, itu aja mungkin untuk video gua kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Yamato Hybrid ini counter snack? Coba komen di bawah ya. Terima kasih yang udah nonton. Yang belum subscribe, bro, agar gue makin semangat di video. Sampai jumpa di next video. Ya, enak banget ya, gak ada musiknya ya. Terakhir.